Ini adalah suasana tahun baru di Kampung Kinoon. Ini suasana malam tahun baru di Desa Tinoor. Biasanya yang rayainnya di pekuburan. Jadi gimana feelnya? Takut, takut. Di kuburan kita malam-malam pasang lilin. Coba lihat sana, view. Tuh, pemandangan. Suasana malam tahun baru. Ini tradisinya biasanya sebelum malam tahun baru, warga semua pada masang lilin di kuburan. Suasananya kurang lebih sana. Sana kalau dari sini kelihatan kota Manado-nya. Gue turun dulu ya. Ke bokap. Oh, ini kita mau ke kuburan salah satu teman kita. Kuburan salah satu teman orang tua. Iya, orang tua dari. Sekarang kita menuju ke kubur almarhum ayah dari sahabat kita. Lewat sini. Ini punya orang asal. Kita lewatin kuburan. Ini adalah tradisi di kampung kita di Tinoor, Sulawesi Utara, Manado. Ini udah dipasang, lilinnya udah habis. Siapa sudah pasang? Siapa sudah pasang? Oh, ada yang pasang. Aman. Ini termasuk horor juga sih. Tapi tenang sih. Mereka melindungi kita semua, asik. Betul. Yuk, kita lanjut ke kuburan foto dulu ya. Oma dan Opa. Oma dan Opa gue. Foto dulu. Ini pengalaman sekali seumur hidup kayaknya buat lu, Fer. Reaksinya gimana dong? Komen. Jantung berdegup kencang. Sini. Nggak bawa tol. Sekarang kenapa kita lanjut lagi ini buat cuma ini doang kita lanjut cuma lagi doang, tapi... berikutnya kita ke makam dari Oma dan Opa gue. Lihat sini. Lihat sini guys. Oh, ternyata adik gue udah sampai di sini duluan. Dan inilah suasana menyambut malam tahun baru di kampung kita di Tinoor. Tolong disegel untuk Opa. Ampun Bang Jago. Dengar lagu bukan lagu rohani, ampun Bang Jago. Kita bilang Opa mesti kenal tuh lagu-lagu TikTok zaman sekarang, putar lagu Bang Jago. Ampun Bang Jago.